Ya, cinta negara Malaysia prihatin seperti yang kita pakai sekarang ni, Syoh. Ha, ini merupakan lambang bagi logo Malaysia prihatin pada tahun ini untuk kita bersama-sama memarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga rasa cinta kita kepada negara. Daripada kita tertekan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, eloklah kita berada di rumah bersama dengan anak-anak tu, kita curi sikit tumpuan kita ataupun alihkan sedikit perhatian kita terhadap Bulan Kebangsaan sekarang ini supaya kita sama-sama boleh menyemai dan juga membaja semangat patriotisme terutama dalam kalangan anak-anak muda yang mungkin sekarang tidak mendapat pengalaman yang sama seperti kita dahulu menawar di sekolah kan. Ada pengalaman menyanyikan lagu negaraku setiap pagi kerana berada di bangku sekolah dan sebagainya. Tapi kanak-kanak sekarang sedikit berbezalah disebabkan oleh pandemik COVID-19 kan. Jadi eloklah ibu bapa memainkan peranan untuk sama-sama menyemai semangat patriotisme dan juga cinta ke negara di Bulan Kebangsaan ini. Ya, kurang daripada 10 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2021, dan sudah pasti kami ingin mewar-warkan kepada anda pada tanggal 31 Ogos 2021. Jangan lupa untuk terus bersama kami di saluran berita RTM MyFeeView dan juga TV1 pada jam 7.30 pagi untuk kita sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan secara norma baharu. Baik, sempena Merdeka ataupun Hari Kebangsaan ini juga kita ada telemovie khas Merdeka iaitu bertajuk Muruku Ikan Masin. Kita saksikan sedikit paparan ataupun sedutan telemovie khas Merdeka itu. Sekian. Mak ada buat cucuk, mainlah. Tak payahlah, Mak. Dah kenyang dah. Makan ambuk, makan asap, minum peluh, semua dah. Ni kenapa, bang? Apa yang kau dah buat kat dia sampai muka dia mencuka? Yalah, dah kena tolak kereta, lepas tu kena horn lori. Apa lagi? Berapa kali Mak dah pesan? Fokus. Asyik terkejut je, mana tak berlatah. Ada, Mak. Dah bergelin-gelin air dah minum yang ustaz tu bagi. Sama je. Tu yang dalam tu. Pantang melatah, tarik muka. Pantang melatah, tarik muka. Habis tu nanti macam mana? Kalau kau kahwin besok, atas pelamin tu takkan kau melompat atas pelamin tu? Mak dah kenapa? Panggillah. Ni makan. Tuangkan air tu. Betul, Mak. Abang tu semuanya boleh. Semuanya okey. Kalau orang, banyak tak boleh aja. Adik ni, kenapa pula cakap macam tu? Adik kan baru jom mula kerja. Kena bebel. Okey, itu sedikit sedutan kami bawakan, kami berikan kongsikan pada anda berkenaan telemovie khas Merdeka di TV2 bertajuk Meruku Ikan Masin. Kami bawakan barisan pelakon-pelakon yang membintangi telemovie ini iaitu Syafiq Nasweeb sang Gita dan juga Mimi Ernida hari ini menerusi panggilan video untuk berkongsi pengalaman mereka berkenaan dengan penggambaran telefilm khas Merdeka ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okay. Waalaikumsalam. Okey, sementara kita dapatkan visual mereka menerusi panggilan video ini, untuk pengetahuan anda semua, RTM akan sentiasa dari semasa ke semasa menghidupkan ataupun untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme itu. Selain pada sambutan secara rasmi, kita akan siarkan kepada anda juga menerusi perkara-perkara hiburan seperti ini, antara telemovie khas Merdeka. Okey, kita akan dapatkan perincian berkenaan telemovie Muruku Ikan Masin ini. Terlebih dahulu, seperti biasalah, kita ingin mengetahui watak-watak yang dimainkan oleh setiap pemain pelakon dan sutabasi yang kita mulakan dulu dengan Syafiq Nasweeb. Dan juga terlebih dahulu kita tanya sang Gita. Hai. Hai semua. Hai. Nampaknya macam reunion pula. Okey, Sangita. Selalunya kalau kita interview pelakon berkenaan dengan telemovie ini, dia tak ingatlah sinopsis ini sebab penggambaran dah lama sebab pandemik kan. Saya harap Sangita ingatlah. Sangita ingat. Okey. Go on. Sinopsis. Silakan. Okey, ceritanya sebenarnya kita orang bila syuting kita enjoy sangatlah. Sebab tu ingat sangat. Jadi dalam dalam telemovie ini, saya membawa watak Lina yang sebenarnya sangat-sangat sayang dan sangat-sangat bercinta dengan Sarip ni. Okay. Sarip ni dia dia sebenarnya ada bisnes, dia entrepreneur lah. Dia dia businessman yang buat yang jual ikan masin. Tapi masalahnya sampai bila ayah saya dia dapat tahu, ayah saya dibawa, watak dibawa oleh Reni Martin, Cik Reni Martin. And I punya brother yang ganas sangat, Satish.
Jadi dia orang tak bagi. Dia tak bagi tak izinkan kita orang bersama. So itulah dia complication dalam cerita dia. Lepas tu Mimi pula membawa Otamila, dia juga sangat sayang dan cinta kat Sarip ni. Lepas tu so dia jadi macam cinta tiga segi. Mila ni selalu cari pasal dengan Lina. Dia tak nak Lina ni dekat dengan Sarip lah. Tapi cerita ni dia pasal kekeluargaan dan macam mana kita orang semua in the end tu bersama memahami antara sesama sendiri. Dengan jago kampung kita yang jual ikan masin ni. Sebab tu nama dia Muruku Ikan Masin. Itulah watak Sarip ini dipegang oleh Syafiq Nasib ya? Ya, saya. Kongsi sikit berkenaan dengan watak ini. Okey. Personally, masa mula-mula di offer watak ni, saya fikir ia sebuah watak yang biasa lah. I mean, watak yang plain je. Tapi bila kita sampai kat set, biasalah bila kita berlakon dengan pelakon-pelakon lama ataupun director-director yang memang suka berkarya, kita diberi orang kata apa, benda-benda input-input yang lain, which is macam saya perlulah ada sedikit scene yang saya perlu melatar. Lepas tu saya perlu bercakap dialek Melaka. Yang mana saya rasa macam saya tak pernah fikir saya kena cakap dialek Melaka je. Lepas tu kena bercinta. Kita kena bercinta dengan one of the best best actress, Kak Sangita and Mimi Ernida. So satu honor lah untuk saya, penghormatan untuk saya juga. And yang keempat, saya kena berhindi dalam movie ni. Dia orang pula pandai berhindi Bollywood. Saya tak pandai. Jadi ambil tunjuk ajar dari dia orang. Jadi lokasi penggambaran di negeri Melaka. Betul. Kampung nelayan. Bila penggambaran tu? Dah lama lah. Last year. Ada tadi Liza Abdullah kita tengok kan sedutan tu, maksudnya ada lagi pelakon-pelakon lain yang turut membarisi di telemovie Khas Merdeka ini. Kita nak dengar juga Mimi. Watak Mimi bagaimana? Jadi apa antara cabaran Mimi dalam memainkan atau menghidupkan watak dalam cerita ataupun telemovie ini? Okey, first character Mimi agak lain daripada sebelum-sebelum ni yang Mimi dapat. Selalu dapat watak kawan baik kan. Watak Mila ni dia macam terlalu overacting tau. Daripada segi pakaian, daripada segi percakapan dia. Dia memang berpakaian sangat pelik. Kalau baju biru, skirt dia kalau merah. Yes, dia memang confident. Pergi jumpa Syarif punya mak, semua. Lepas tu, Mimi first time dengan Sangita, tetapi kita orang punya chemistry daripada first day sampai habis sampai sekarang, kita orang rindu each other. Punya terlalu strong kita punya relationship daripada shooting sampai sekarang. So sepanjang kita orang shooting tu memang enjoy je. Tak ada langsung masalah ke apa ke. Saya rasa macam pengikat hubungan antara kalian ni bermula daripada jejaka Sarip ni lah. Saya rasa kalau kita tinjau di Instagram, saya rasa Sarip ni antara individu yang sentiasa cuba untuk menghidupkan suasana di set lokasi supaya tak tertekan kan. Kongsi sikit ni Syafiq Nasir, kalau yalah bila penggambaran tu kan, apa antara kelebihan bila dapat berlakon dengan barisan-barisan pelakon yang seperti mereka, seperti Sangita dan juga Mimi ni? Okey, secara jujurnya
mungkin sebab kita semua dah tahu kerja masing-masing. Lepas tu yang kita nak adalah keseronokan, keriangan di set kita. Dan sebab mungkin sebab saya daripada kecil saya telah dididik macam bekerja secara keluarga, macam keluarga. Kita bukan bekerja macam kita syok sendiri atau kita nak kita je bagus, tak. Kita nak semua bagus dan kita nak jadi macam satu family yang lepas habis syuting pun kita masih lagi kontak. So dekat set kita have fun je lah. Kita seronok macam satu. Fun. TikTok lagu Hindustan. Hari pula hatu. Hindustan. Hari pula hatu. Hindustan. Kita bersama. Jadi dia punya rancak tu lain macam. Dekat syuting. Rasa sebab disebabkan skrip dia pun, dia tulis dia, skrip dia memang bagus. Sebab skrip dia walaupun simple, tapi dia memang kena dengan kehidupan kita orang lah. Kita orang pernah experience benda macam tu. That's why kita orang enjoy. Sebab lagi pun dalam cerita ni dia ada kaum Chinese, dia ada Darren, India dan juga Melayu. So tiga kaum lah. Saya nak berkongsi satu adegan lucu lah yang berlaku dekat set kan. Dia ada scene tu sebenarnya. Dalam scene tu saya akan mengajar Mak Sarip tu buat muruku. Tapi belakang tabir saya yang fail buat muruku sebab lupa buat. Mak Sarip pula yang ajak saya buat muruku. Terbalik pula. Habislah kena bebel lah. Mak Sarip Liza Abdullah lah. Best sangat kerja dengan dia. Dia memang lucu sangat kat set. Energy dia memang lain. Bila buat scene dengan dia. So jadi dia lah pula yang ajar. Itu antara keunikannya lah dalam dalam telemovie ini. Kita lihat penibatan daripada pelbagai kaum dan ianya merupakan satu telemovie yang sangat relevan lah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Jadi mungkin boleh war-warkan lagi apa antara mesej-mesej atau nilai murni yang cuba disampaikan melalui telemovie ini. Mimi. Silakan Mimi. Tak dengar banyak Mimi cakap. Mimi silakan. Ya Mimi. Okey, boleh sampaikan dalam mesej ni. Kita nak berkawan ataupun nak berrelationship tak kira kaum sebenarnya. Tidak mengira kaum dan tidak memilih. Setengah orang macam memilih kan. Oh, okey. Dengan Chinese tak boleh. Oh, kita Melayu-Melayu je. Tak ada. Okey. Dan cerita ni, mesej yang disampaikan, kita berkawan dengan semua jenis kaum. Dan itu je lah kot. Okey. Nak masuk sikit. Nombor dua, saya rasa dari segi dari segi dialek juga. Sebab jarang-jarang kita dengar dialek Melaka di Sarawak dalam dalam telemovie, dalam cerita. Lepas tu, of course, kita ada tiga kaum yang berbeza. Tapi berjaya disatukan dalam satu cerita. So it is, walaupun orang kata kecil, masing-masing punya watak ke apa ke, tapi pada saya tak ada yang kecil melainkan pelakon yang kecil. Watak tu sangat besar kan. Yang ketiga, saya rasa dari segi storyline sendirilah. Dan storyline dia, sebab walaupun cerita yang simple, cerita yang tapi dia mengisahkan tentang cerita rakyat yang mungkin susah lah kita nak dengar cerita rakyat sekarang ni. Sanggita pula, saya membesar dengan semua bangsa di Malaysia. Jadi bila saya bila syuting telemovie ni juga, dia rasa macam refleksi rakyat Malaysia. Bagi saya. Saya nak mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua anak Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Sanggita, Syafir juga, Syafir Nasir juga, Mimi Ernida bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan telemovie khas Merdeka bertajuk Muruku Ikan Masin di TV2. Okey, terima kasih kepada semua barisan pelakon dan juga kita harapkan kepada penonton semua untuk sama-sama kita menyaksikan telemovie khas Merdeka ini, Muruku Ikan Masin di TV2. Kita nak break seketika. Kembali selepas ini ada lagi topik menarik akan dibincangkan. Kita akan bersama sehingga 11 pagi di jam ke mana. Kita break seketika. Kembali selepas ini.